Smart Traveler, ketemu lagi sama M di Sekutu Kelana Smart Traveling Sharing. Ayo, siapa yang udah kangen traveling? Gue sih kangen banget. Makanya gue mau kilas balik trip Tokyo Januari 2020. Di video kali ini, gue ngajak kalian ke salah satu terminal bus antar kota di Tokyo. Namanya Shinjuku Expressway Bus Terminal. Lokasinya ya di Shinjuku, salah satu distrik perkantoran dan wisata di barat daya Tokyo. Bangunannya menyatu dengan sisi selatan stasiun Shinjuku. Itu loh salah satu stasiun besar di Tokyo yang sering bikin turis nyasar. Waktu itu dari hostel di Nihonbashi, gue naik subway Shinjuku Line turun di stasiun Shinjuku. Itu stasiun paling ujung alias S01. Jalur subway lainnya yang melewati stasiun Shinjuku adalah Oedo Line E27 dan Marunouchi Line M08. Sebenarnya masih ada jalur lain yang melewati stasiun Shinjuku, termasuk JR Yamanote Line. Cuma karena gue naik subway, jadi petunjuk yang gue kasih di video ini khusus untuk yang naik subway ya. Supaya nggak bingung dan nggak nyasar, sesampai di stasiun Shinjuku, kalian langsung aja ikuti petunjuk arah ke South Concourse. Ingat ya, South Concourse. Nanti kalian diarahkan keluar stasiun yang menghadap bagian selatan. Seperti di tempat gue berdiri sekarang. Nah, terminal busnya ada di gedung seberang, tepatnya di lantai 4. Tinggal nyebrang aja deh. Sebelumnya, kita lihat suasana di depan terminalnya dulu yuk. Ini pokoknya kita ke lantai 4. Dari lantai 4 tuh semua bis lo mau kemana-mana aja ada yang keluar kota. Yuk. Sekarang kita mau ke terminal bus, kita mau ke Gotemba. Tiketnya udah kita pesan online di Kokabus apa? Kokabus. Ya, di situ. Harganya lebih murah, 3.300 pulang pergi. Sebenarnya masih nanti jam 8.15, tapi nggak apa-apa, kita biar udah sampai sana dulu, tuker tiket dulu. Mungkin bisa nanti ke kamar mandi atau mau beli-beli. Bukan begitu di coffee? Mau bawa mobil. Ya, kita mau ke Gotemba. Just tip. Nah, ini yang aku udah pernah kasih tahu ke temen-temen. Sering-sering lihat lantai. Jadi, direction sering ada di lantai. Tinggal ikutin aja. Tuh. Gampang banget, insya Allah. Jadi ikutin aja panah biru ini berarti akan nganterin kita ke ya terminal bus lantai 4. Gak usah bingung. Nah, ya kalau di sini nggak manja, lihat ya. Ini kakek-kakek dan jalannya tuh difasilitasi dikasih jalan khusus, keren. Kalau kita cewek gendut dikit, udah minta bangku prioritas. Ini jadi mirip lah terminal Pulau Gadung, tapi jauh sih. Keren banget ini. Pulau Gebang bagus. Kayaknya tinggal langsung ditukar ke itunya deh. Iya, langsung ke atas, ke 4. Ikutin aja nih kan set belok sini. Dan inget Tokyo itu sama kayak Singapura. Kalau kita mau berhenti jalan di sebelah kiri, kalau kita mendahului di sebelah kanan. Kebalikannya di Osaka. Kalau di Osaka kalau mau berhenti di sebelah kanan, kalau mendahului di sebelah kiri.
kita make sure dulu tiket kita. Nah, ini udah sampai ya. Sini. Oke. Masuk dulu. Oke, kita ke informasi dulu. Hola, ¿qué tal?